Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera kepada pemirsa semua. Terima kasih sudah menonton di channel-channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview unit Toyota Avanza G tahun 2014. Menemukan Toyota Avanza, ataupun memang Anda sering melihat dan memakainya sehari-hari. Mobil yang satu ini bukanlah hal baru di pasar otomotif Indonesia. Mobil ini sangat legendaris dan ideal untuk menjadi pilihan keluarga, baik kegiatan sehari-hari maupun liburan. Sebagian besar dari para penonton sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Toyota Avanza. Nama mobil ini sampai sekarang masih berada pada kejayaannya. Sejak penjualannya yang pertama kali pada tahun 2014 hingga sekarang, mobil ini telah menempuh angka penjualan tertinggi di Indonesia, dan mobil ini mendapat julukan mobil sejuta umat, khususnya di Indonesia. Bagus, saudara. Untuk desain eksterior Toyota Avanza memang terlihat kokoh dan elegan. Desain baru pada lampu depan dan lampu belakang dengan multi reflektor bohlam halogen. Pada bagian depan terdapat grill radiator horizontal tunggal yang membuatnya tampak lebih elegan dan sangat menarik. Pada sisi samping, mobil ini terlihat sederhana tanpa ada banyak guratan. Terdapat pula kaca spion dilengkapi dengan lampu sein. Sisi samping Toyota Avanza dilengkapi juga dengan velg aluminium yang elegan berukuran 185/70 ring 14 velg alloy wheel. Pada bagian belakang, Avanza didesain tampilan sporty yang lengkap dengan stop lamp pada bagian kiri dan kanan mobil, ditambah dengan rear roof spoiler serta rear wiper di mobil ini. Bagian belakang Avanza mencerminkan keluarga muda yang agresif dan sporty tanpa mengesampingkan kesan elegan dengan adanya list chrome tebal di tengahnya. Mantap kan? Dan yang lebih menarik, si step yang ada di bumper rear belakang ya, sisi belakang Avanza. Beralih pada bagian interior Toyota Avanza, hadir dengan tampilan kabin yang rapi dan luas. Di samping itu mengusung tempat duduk yang lebih tebal dan dirasa cukup empuk. Headrest kursi pada bagian baris kedua dan ketiga merupakan headrest tipe saddle yang membuat duduk penumpang menjadi nyaman. Tapi sangat disayangkan kursi pada baris ketiga memiliki ruang yang sempit, dan mobil ini dapat menampung sekitar 7 penumpang bersama dengan pengemudi. Dashboard Toyota Avanza dibuat dengan tampilan modern dan mewah. Bagian tengah dashboard terdapat fitur audio yang dapat diandalkan sebagai hiburan di kala perjalanan. Bagian interior ini ada juga beberapa fitur yang ditambahkan seperti speaker yang terkoneksi dengan pemutar MP3, CD player atau AUX yang didominasi dengan warna silver. Keluarga Indonesia sangat senang rekreasi bersama dan mengunjungi tempat-tempat baru bersama keluarga. Toyota Avanza memenuhi kebutuhan pembawaan barang dengan keluasan bagasinya.
Bagasi Avanza kami rasa cukup untuk membawa banyak barang ketika hendak bepergian, bahkan ketika koper kecil pun masuk ke dalam bagasinya. Jika bagasi ketiga tidak digunakan, Avanza akan jauh lebih baik dalam hal ini. Toyota Avanza telah dibekali dengan fitur keselamatan yang dilengkapi dengan SRS airbag, rem dengan ABS, seatbelt dengan retensioner, peredam suara dan getaran yang lebih baik. Setiap varian mobil ini pun dilengkapi dengan sistem kemudi rack and pinion with electric power steering atau EPS ya. Jadi setirnya sudah tidak menggunakan minyak lagi, tapi menggunakan electric power steering. Dan tool steering yang memanjakan pengemudinya. Setirnya ini bisa naik atau turunnya sesuai dengan selera. Untuk performa mesin, pada mobil ini menghadirkan dua pilihan yakni mesin 1,3 dan 1,5 cc yang sama-sama menggunakan mesin 4 silinder 16 valve DHC VVT-i dan mesin 1,3 mampu mengeluarkan tenaga maksimum sebesar 92 PS pada putaran 6000 RPM dan torsi 11,9 kgm pada putaran 4000 RPM. Untuk tipe Avanza G, fitur interior cukup lengkap dan elegan. Konsumsi BBM-nya sangat irit, setirnya dapat diatur, dan perawatannya mudah dan murah. Dan mobil ini kami bandrol seharga 120 juta dengan simulasi kredit DP 20 juta angsuran 3,250 dikali 47 bulan. Bagi saudara-saudara yang berminat bisa langsung menghubungi kami Dedi Rosadi atau Menir. Nah, kesimpulannya Toyota Avanza memang layak sebagai mobil MPV yang telah memiliki nama besar khususnya di pasar otomotif Nusantara. Tampilan dan fitur yang telah dilengkapi pada mobil ini sangatlah cocok sebagai mobil keluarga low MPV menengah. Mobil ini juga dapat diandalkan di segala medan jalan, baik pada perjalanan panjang sekalipun. Ditambah dengan harganya yang kompetitif dan terjangkau. Oke, baik. Terima kasih. Demikian yang sudah kami tampilkan kepada saudara-saudara semua. Semoga menjadi bahan informatif dan menjadi bahan referensi maupun informasi buat saudara-saudara semua yang akan membeli kendaraan. Dan apabila ada kekurangan dalam segi penyampaian, baik tutur kata maupun tingkah laku yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maklum dan mohon dimaafkan. Baik, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Derosa Otomotif.